Inilah lokasi rampungnya pengaspalan hotmix di perumahan Ciomas Permai RW 9 Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Lokasi ini salah satu pengerjaan dengan anggaran dibiayai bantuan keuangan infrastruktur program Samisade tahun 2023. Selesainya pengaspalan hotmix terlihat kesibukan warga sekitar dalam merawat jalan tersebut dengan menambah sisi kiri dan kanan ataupun sebagai akses keluar masuk kendaraan pribadi dengan menambahkan ban-ban yang ditembok agar kekuatan jalan tersebut lebih awet dan lama. Hal tersebut dikatakan oleh salah satu warga yang sedang mengerjakan penambahan coran. Warga berharap akan gotong royong di lingkungan sekitar dapat terlaksanakan. Sementara itu, Kepala Desa Ciapus mengatakan pengaspalan jalan hotmix yang dibiayai anggaran Samisade sesuai usulan yang diusulkan setiap wilayah. Saat ini 4 titik pengaspalan hotmix jalan desa yang sudah rampung. Alhamdulillah, sudah di hotmix yang di lingkungan kita. Dengan akibatkan di hotmix ini kan ada perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian antara jalan dan bahu jalan. Nah, ini kan di sini belum masuk musim hujan. Kalau masuk musim hujan kan airnya itu kan tergenang. Tergenang, kalau tidak dikasih ban, ban itu fungsinya pertama supaya air itu dia ketahan, nggak masuk ke sela-sela hotmix. Kan musuh hotmix itu kan air ya. Kalau misalnya air masuk itu bisa rontok si hotmixnya. Nah, jadi supaya awet jalan kita ini, alhamdulillah sudah punya jalan hotmix, lingkungan sudah bagus, sudah indah, nyaman, tinggal kita pelihara. Untuk Samisade tahun 2023 di Desa Ciapus, kita alokasikan untuk jalan desa, karena kebetulan jalan di kami banyak yang sudah rusak, jadi kita aplikasikan untuk perbaikan jalan-jalan desa dan jalan-jalan lingkungan di wilayah RW 8, ada 13, RW 14, RW 7, RW 9, 10, 11, dan RW 15. Ada beberapa jalan yang utama, ada juga jalan yang memang misalnya jalan sekundernya juga. Jadi kita ada yang utama dan jalan sekunder yang kita laksanakan perbaikan tersebut. Yang tentunya ini banyak dipergunakan oleh warga. Karena saya interesikan juga ke wilayah RT dan RW, diharapkan bahwa yang kita bangun atau yang kita perbaiki adalah nilai manfaatnya dirasakan oleh warga. Dari Ciomas, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.